وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Baik, Naja, itu ayat berapa? 3. Ayat 3, oke. Tepatnya Al-Qamar ayat 3. Kita tulis ya. 3. Ya. Ditambah 3. Tambah 3. 3 tambah 3 berapa ya? 3. 3. 6. Bacakan ayat 6. Bacakan ayat 6. Al-Qamar ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Dari ayat 6 tambah 4. Naja, 6 tambah 4. 6 tambah 4, 6. 6, 8, 9, 10. Jadi berapa? 10. Silakan baca ayat 10. Fada'a rabbahu anni maulubun fantasir. Baik, dari ayat tersebut dikurang 2. Naja, 10 dikurang 2. 10 kurang 2. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? 8. Silakan baca ayat 8. Baca ayat 8. Mu'minina ilada yaqulul kafiruna hadza yawmun asir. Baik, soal kedua. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ayat berapa itu, Naja? Ar-Rahman ayat 5. Ar-Rahman ayat 5. Baik. Oke. Ayat 5 ditambah 5 dikurang 5 tambah 2. 5 ditambah 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah 10. Dikurang 5. Dikurang 5. Setelah 5 tambah 2 lagi. 5 tambah 2. 5. 6. 7. Ada berapa? 7. 7. Silakan baca ayatnya. Baca ayat ke-7. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Naja. Alhamdulillah. Bacaannya tepat? Bagaimana ya, dengan hukum-hukum tajwid dan pelafalan hurufnya? Baik, untuk Naja, hari ini Masya Allah bagus ya. Dan cara mengatur nafasnya dengan baik sekali. Namun ada huruf, satu huruf saja yang perlu ditekankan lagi untuk dimaksimalkan atau pelatihan yang banyak, yaitu huruf Ra. Tadi syai'in nukur, fantasir, yaqulul kafiruna, kurang tepat saja makhrajnya. Ya, jadi mudah-mudahan kedepannya lebih banyak latihan lagi supaya huruf ra-nya makin sempurna, insya Allah. Ya.
Itu saja? Itu saja. Terima kasih Kak Nabila. Abah, mangga Abah. Kak Irfan, saya izin mendekat boleh ya? Boleh, boleh sekali Abah. Mangga, mangga. Pemirsa Hafiz Indonesia, di sini Al-Quran menampakkan mukjizatnya. Dengan segala kekurangannya, Allah membuktikan walaqad yassarnal Qur'ana bilisani kalalhum yatadzakkarun. Quran sengaja dibikin mudah untuk dibaca dan dihafal. Adik Naja sudah hafal 30 juz. Semoga ini jadi motivasi bagi Indonesia. Semoga Nusantara bisa bertilawah dengan Quran bersama-sama. Juga Kak Irfan, saking mujizatnya Al-Quran, saya teringat sewaktu saya belajar di Mesir, Kak Irfan. Ada seorang Nasrani, namanya dia seorang adib. Adib itu adalah seorang sastrawan, namanya Dr. Nabi Luka. Dia hafal Quran 15 juz. Seorang Nasrani. 15 juz, hafal. Ayahnya menyarankan, wahai Luka anakku, datanglah ke seorang Syekh Muslim, hafalkan Quran. Seorang Nasrani bisa hafal 15 juz. Yang kedua, saya jadi saksi ketika saya belajar di Mesir, ada seorang partai politik, pemimpin politik, namanya Makram Obed. Dia seorang Nasrani datang ke seorang Muslim untuk setor Quran, dia hafal 20 juz. 20 juz? Padahal bukan orang Islam? Orang Islam. Dan ini beliau, semoga ini sebagai obat pelipur lara bagi obat negeri ini. Semoga negeri menjadi negeri yang ahlullah. Kita dekat dengan sang ahlullah ini. Bahkan pun tentu sekali, Quran ini sampai menjadikan obat bagi kita semua. Dan Najat, mudah-mudahan Hafiz Indonesia bisa melahirkan generasi Rabbani yang bisa memberikan negeri ini menjadi negeri yang penuh barokah. Betul. Terima kasih Adik Naja. Semoga kita keberkahan menjadi ahlullah. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Dan Bah, maupun kata dokter, katanya secara fisiknya otaknya itu lumpuh. Lumpuh saja otak yang disebutkan oleh dunia kedokteran bisa menghafalkan Al-Qur'an. Ini waktu singkat 10 bulan. Inilah mukjizat Qur'an. Karena Qur'an itu syifaun warahmah. Qur'an jadi obat bagi Adik Naja ini. Di balik kekurangannya dia mampu. Kita yang sehat, pemirsa Hafiz Indonesia, semoga terpancing, terinspirasi, mari kita gaungkan Al-Qur'an di negeri Nusantara. Jadi otak siapa sebetulnya yang lumpuh? Ya. Ya. Otak-otak yang tak diisi dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tuh. Malu kepada Naja. Naja yang selalu semangat di sini menghafal Al-Qur'annya ya. Pertahankan hafal Al-Qur'annya, murojaah terus Naja ya. Naja, wah, saya tampil di sini pasti banyak sekali anak-anak lain yang ingin seperti Naja. Mama aku malu. Naja hebat. Aku kok gak bisa seperti Naja. Dan itu jadi pahala buat Naja ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih juga untuk Naja.